Halo guys, balik lagi bersama Kev Kev. Sekarang gua mau bahas Matchbox Superfast Made in England Mercedes-Benz 300 SE nomor 46. Ya, ini produksi tahun 70 kalau nggak salah. Tahun 70. Dan ya ini warnanya gold. Ya kalau di sini kelihatannya kan warnanya agak-agak bronze coklat, tapi ini produksi tapi aslinya kalau misalnya dilihat realnya ini warnanya gold. Dan kalau kita lihat kotaknya juga di sini juga kelihatan gold ya, boxnya warnanya gold, tapi aslinya sih yang ininya mobilnya sih emang warnanya gold gitu, cuma di kamera aja jadi warnanya kelihatan kayak bronze gitu. Ini nomor 46C. Kita lihat boxnya di sini, coba gua zoom dulu. Iya, itu dia di pojok sini ada Made in England Matchbox registration trademark Lesne Products and Co Limited London England, marka registrats sisi atas sisi bawah logo Superfast, sisi samping new 46 Matchbox Mercedes SE, Mercedes 300 SE. Samping kanan kiri juga sama ya, ini di lidah ininya, depan belakang juga sama. Kalau dilihat dari mobilnya ya, tuh ini bannya yang ban yang begini ya, bukan ban tusuk. Dan kalau misalnya Mercedes yang sebelumnya yang warna biru itu pintunya bisa kebuka. Pintunya bisa kebuka. Kalau ini nggak bisa kebuka, yang Superfast tuh. Kelihatan dia rapet ya. Nggak bisa kebuka. Dan ini tin wheels ya. Tin wheels, jadi dia bannya agak lebih tipis dibanding yang lainnya. Interiornya warna putih. Warna putih. Dan kalau kita lihat base-nya, bentar gue lihat base-nya. Base-nya di sini juga Base-nya di sini juga ada tulisan Made in England by Lesne Matchbox series nomor 46 Mercedes 300 SE. Dan di sini ada tulisan logo Superfast. Di sini ada A dalam kurung A. Di sini ada APP, di sini ada PAT ya. Kalau lihat dari base-nya ya, mobil zaman dulu masih flat ya, belum ada cetakan knalpot apa segala macem, masih kayak gini aja. Ini gue dapet yang perfect condition ya, dari segala mobilnya juga masih mint, masih lumayan lancar juga bannya. Dan ini boxnya juga nggak ada robek sama sekali. Ini kalau nggak salah masih banyak di pasaran ya, kalau nggak salah sih masih banyak di pasaran sekitar, tapi harganya udah lumayan. Ini gue juga pokoknya range-nya antara sekitar 80 dolaran lah, range-nya sekitar 80 dolaran sampai ya ke atas gitu kan, tapi nggak nyampe 150 dolar sih, nggak nyampe ya, di bawah itu semua gitu. Oke guys, itu dia Matchbox Superfast ya, kayaknya cukup ya reviewnya. Ini emang bagus banget sih, kalau asli, kalau lu ngeliat aslinya ini bagus banget karena warnanya di sini agak bronze, tapi aslinya mah gold ya, aslinya gold. Oke guys, thank you for watching, subscribe, comment, share.